Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-temanku. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam inilah yang membuat Indonesia terkenal di mata dunia. Ada begitu banyak sumber daya alam yang dipoles menjadi destinasi wisata. Ada begitu banyak tempat wisata di Indonesia yang mengikuti warga masyarakat. Tempat wisata di Indonesia kerap menjadi buruan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Destinasi wisata di Indonesia tak terhitung jumlahnya. Bagaikan surga tersembunyi, potensi alam Indonesia menyimpan sejuta makna. Tak heran jika Indonesia itu kaya. Kaya karena sumber daya alam dan sumber daya pariwisata. Sumber daya tersebutlah yang menarik wisatawan asing senang berkunjung di Indonesia. Ya, Indonesia kaya. Kekayaan Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Kekayaan Indonesia itu dilirik investor asing. Kekayaan inilah yang membuat wajah Indonesia berubah. Menyimpan ribuan potensi pariwisata. Ya, hidup itu cuma sekali saja. Kalau kamu menghabiskan waktumu hanya untuk bekerja terus-menerus, wah, waktu kamu terbuang dengan cepat. Coba luangkan waktumu buat liburan bersama keluarga dan kerabat. Agar waktumu dinilai sangat penting. Ini dia salah satu potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur, Bumi Lobamora. Tempat dengan pesona alamnya yang belum dijamah oleh banyak orang. Memiliki keunikan struktur batuan yang besar dan saling bertumpuk satu sama lain. Inilah proses yang alamiah. Anda harus menyusuri dan melewati batuan besar untuk berpindah-pindah tempat. Tentu membutuhkan tenaga yang ekstra. Tempat ini butuh sentuhan Anda. Sentuhan penuh kasih yang akan menyimpan berbagai kisah. Kisah kasih di Bumi Lobamora. Bumi Kota Sari. Inilah yang dinamakan Patu Napa. Terletak di Desa Nimasi, Kecamatan Bikung Tengah, TTU. Kalau di TTU ini bisa dibilang surga tersembunyi yang orang lain atau masyarakat umum
masyarakat banyak belum tahu tempat ini. Tempat ini memang sangat-sangat bagus, sangat keren dan unik sekali karena memiliki bebatuan yang sangat unik dan sangat indah. Untuk ke tempat ini memang sangat sangat membutuhkan tenaga yang lumayan banyak karena harus naik gunung batu yang sangat besar dan salah-salah kita bisa jatuh. Salah-salah kita bisa jatuh dari batu yang besar. Oleh karena itu ikuti kami untuk kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang ada di tempat ini. Ya, yang baju putih yang pegang. Pusat terlepas 16 noki. Ah. Jika ingin berfoto, di sini ada dua suguhan titik spot foto, yaitu Fatuk Napa dan Bulbita. Spot foto dengan view yang tak kalah menarik dan indah dipandang mata. Memiliki bukit batu yang sangat tinggi, ditumbuhi pepohonan yang hijau, dan terdapat berbagai satwa yang menghiasi alam ini. Jika ingin datang ke tempat ini, tidak terlalu jauh dari pusat kota Kehamunanu. Jaraknya sekitar 8 km dari pusat ibu kota Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berbahaya sekali kita pasti, teman-teman semua. Datang, melewati, rasakan keindahan alamnya, nikmati suguhan udara segar. Kamu tidak cuma dapat membuka mata buat melihat keindahan alam yang keren banget, tetapi juga memperoleh pengetahuan plus pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Nikmati saja hari liburmu, memikirkan hari esok yang belum terjadi. Menghabiskan waktumu berlibur bersama keluarga adalah ibadah untuk melangkah di hari esok. Ayo, datanglah ke tempat ini. Ayo jalan-jalan, menikmati dan mensyukuri anugerah dari Tuhan. Buatlah hidup ini bermanfaat bagi diri Anda dan orang lain. Niscaya kamu akan memperoleh rahmat yang besar. Buat yang lagi di jalan, harap hati-hati. Buat yang di hati, kapan kita jalan-jalan? Ayo, kita jalan-jalan bareng. Menikmati keindahan yang dianugerahkan dari Tuhan. Sekian dan terima kasih. Mimpi NTT YouTube channel melaporkan. Iya.